Hai guys, selamat datang di podcast IKK. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, yaitu metode diagnosa, diferensial diagnosa, keguntingan, dan kedudukan fetus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Mahdi Revianti, biasa dipanggil Eja dengan NIM B0410071. Nah, tentunya di sini saya nggak sendirian, karena ada tiga teman saya yang akan ikut berbincang mengenai topik ini. Yang pertama yaitu ada Adnan. Hai Adnan. Hai, kenalin aku Adnan Zalswedi, biasa dipanggil Adnan, NIM-nya B04190093. Oke, yang selanjutnya ada Fapril. Eh, hai dulu dong Fapril. Halo, saya Fapril Andika Patikawa, biasanya dipanggil Fafa, dengan NIM-nya B0419005. Oke, yang terakhir ada Oscar nih. Silakan Oscar, perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Oscar Daniel Kusumo Digio, NIM B0419066, biasa dipanggil Oscar. Oke, jadi yang pertama kita akan ngomongin terkait metode diagnosa kebuntingan. Namun sebelum membahas lebih dalam terkait hal ini, aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang tahu secara garis besar tentang metode diagnosa kebuntingan itu apa? Siapa tahu di sini ada yang pernah dengar gitu. Terus mungkin pendengar di rumah juga baru pertama kali dengar tuh istilah diagnosa kepentingan. Oke, aku tahu tuh. Metode diagnosa kepentingan itu didefinisikan sebagai cara atau langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui suatu hewan itu bunting atau tidak. Nah, setahuku, metode diagnosa kepentingan yang paling umum dilakukan itu oleh dokter hewan menggunakan USG dan juga palpasi perektal. Namun aku sendiri juga masih penasaran nih, kira-kira ada metode yang lain nggak ya? Nah, ada, Pak. Metode yang lain yang bisa digunakan untuk mengetahui kebuntingan hewan itu menggunakan pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia ini menggunakan spesifik protein pregnansi. Contoh hewannya itu ada rusa dan domba. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan biologi. Nah, pemeriksaan biologi yang pertama ada pregnant mare serum gonadotropin atau biasa dikenal dengan PMSG, yaitu dengan uji ascemic zondek dan galimanini. Contoh hewannya ada kuda dan biasa dilakukan pada 50 hingga 80 hari post mating. Selanjutnya ada pemeriksaan biologi yang kedua, yaitu estrogen dalam urin dengan cara menggunakan uji fluoresensi kuboni atau kuboni test. Cara ini hanya dapat dilakukan pada kuda dan babi. Tes ini positif apabila ditandai dengan warna fluoresensi hijau yang tampak di dalam tabung yang berisi cairan urin, HCl, dan H2SO4 pekat. Kemudian metode diagnosa kebuntingan selanjutnya ada pemeriksaan hormon progesteron dan metabolitnya, yaitu dengan melihat konsentrasi progesteron atau metabolit progesteron yang lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi pada saat fase lutealnya. Contoh pada hewan sapi dan kerbau pada hari ke-21. Kemudian ada rasio 17 alfa per OHP banding progesteron yang digunakan biasanya pada hewan gajah. Lalu metode kebuntingan selanjutnya seperti yang Fafa tadi sampaikan, ada USG dan metode palpasi rektal. Begitu guys. Wah, ternyata metode diagnosis kebuntingan sangat bervariatif ya. Oh iya, aku masih penasaran terkait USG dan palpasi perektal. Kira-kira ada yang bersedia nggak menjelaskan lebih lanjut? Oh, oke. Untuk USG, kebuntingan ini dapat didiagnosa dengan melihat perkembangan embrio vesikel atau disebut dengan kantong embrio, yang ditandai dengan adanya bulatan hitam. Teknik ini memiliki akurasi ketepatan sebesar 95%. Dan biasanya dilakukan setelah terjadi implantasi dan pembentukan kantong embrio. Untuk sapi, kerbau, dan kuda, USG dapat dilakukan pada hari ke-16 atau hari ke-18, pada Sumatera pada hari ke-18 atau hari ke-20, dan pada gajah pada hari ke-46. Nah, untuk metode palpasi rektal, ada yang mau coba jelasin? Aku boleh coba, Pak. Kalau palpasi rektal, setauku itu merupakan metode deteksi kebuntingan yang paling praktis dan ekonomis. Dengan tingkat keakuratan itu sampai 95%. Kebuntingan dapat didiagnosa dengan meraba atau merasakan membran fetus dan fetus, letak atau posisi dan ukuran fetus, karunkula,
dan frenitus arteri uterina media. Nah, palpasi prektal paling aman dilakukan saat 60 hari setelah kawin untuk memeriksa posisi dan ukuran fetus. Sebenarnya, palpasi rektal paling dini bisa dilakukan pada 35 hari setelah kawin untuk memperhatikan membran fetus atau fetal membran slip. Namun, palpasi prektal pada rentang waktu 35 sampai 50 hari harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena riskan terjadi abortus dan kelainan teratologi. Oke, izin menambahkan ya guys, ketika kita melakukan palpasi prektal ini, ada beberapa tanda utama yang perlu kita ketahui berdasarkan umur kebuntingannya gitu. Contohnya pada hari ke-35, itu tandanya satu kornea uteri ukurannya lebih besar dan corpus luteum terdapat pada ovarium. Kemudian pada hari ke-60, kornea uteri asimetris dan uterus masih berada di rongga pelvis. Nah, kemudian uterus ini akan turun ke rongga pelvis pada umur kebuntingan ke-90 hari. Kemudian saat umur kebuntingan masuk ke hari ke-120, kornea uteri bunting membesar sebesar sarung tinju. Dan di sini frenitus pada arteri uterina media udah berdenyut gitu, namun terasa masih lemah. Dan karunkula sudah teraba kira-kira 1,5 hingga 2,5 sentian lah. Kemudian ketika umur kebuntingan udah di atas 150 hari, itu lebih mudah lagi karena di sini si fetus itu udah bisa terasa lebih jelas gitu kirabanya. Nah, dalam pemeriksaan kebuntingan kan pastinya dokter hewan akan mendapatkan diferensial diagnosa ya. Apa sih biasanya diferensial diagnosa kebuntingan itu? Diferensial diagnosa yang biasa terjadi itu yang pertama biasanya dia piometra, Nan. Piometra tuh kayak gimana aja, Zek? Jadi, piometra itu adalah pengumpulan nanah yang terjadi di dalam uterus. Prosesnya kronis sehingga terjadi penebalan di dinding uterus. Nanah itu mengisi kedua kornua sehingga besar kornua uterus itu tidak sama. Selain piometra juga ada yang namanya mukometra, yaitu pengumpulan lendir atau mukus dalam uterus. Biasanya ini terjadi pada diagnosa untuk kebuntingan dini. Kemudian ada hidrometra, yaitu pengumpulan cairan limfa dalam uterus. Kemudian ada tumor uterus. Tumor uterus itu biasanya terasa seperti suatu massa yang agak kenyal tanpa dibungkus suatu selaput. Kemudian ada mumifikasi fetus, yaitu cairan amnion dan fetus diabsorpsi oleh uterus. Dan yang terakhir ada maserasi fetus, yaitu fetus hancur dan akan terasa hanya potongan-potongan fetus di dalam cairan amnion dan eksuden. Banyak juga ya ternyata diferensial diagnosa itu. Guys, dan tadi kan kalian udah ngomongin panjang lebar tuh tentang diagnosa kebuntingan dan diferensial diagnosa. Nah, aku tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan tentang posisi-posisi fetus sebelum fetus dilahirkan itu gimana sih, guys? Oh, jadi kalau kedudukan fetus sebelum kelahiran atau periode akhir kebuntingan bisa dilihat dari tiga hal, Pak. Ada situs atau presensinya, kemudian ada posisi dan juga sikap atau posturnya. Oh, gimana tuh, Kak? Boleh dijelasin lagi nggak? Tuh situs, posisi, dan sikap. Maksudnya apa ya? Jadi kalau situs itu perbandingan sumbu memanjang fetus terhadap sumbu memanjang hewan induknya. Gampangnya tuh kita bisa lihat antara os vertebrae induknya dengan os vertebrae fetusnya. Nah, situs ini nanti dibagi lagi jadi empat. Yang pertama ada situs longitudinal. Jadi pada situs longitudinal ini, vertebrae induknya sejajar dengan vertebrae fetusnya. Terus untuk situs longitudinal ini nanti terbagi lagi menjadi ada yang longitudinal anterior dan longitudinal posterior. Kalau yang anterior itu berarti kepala anaknya yang menghadap ke posterior induk atau ke jalur kelahiran. Kalau posterior berarti kaki anaknya yang menghadap ke posterior induk atau jalan kelahiran. Oh, terus yang tiga lagi apakah? Oh iya, yang tiga lagi itu ada situs transversal, jadi vertebrae fetusnya itu dia transversal terhadap vertebrae induk, terus ada situs vertikal, yang artinya vertebrae fetusnya itu dia arahnya vertikal terhadap vertebrae induknya. Dan yang terakhir juga ada situs diagonal. Oh iya, Kak, kalau yang kedudukan punggung terhadap tulang-tulang pelvis induknya tuh apa deh istilahnya?
Nah, kalau itu namanya posisi. Jadi, posisi ini artinya kedudukan punggung fetus terhadap tulang-tulang yang membatasi jalan kelahiran atau tulang pelvisnya si induk. Nah, untuk jenis-jenisnya terbagi jadi ada tiga. Ada dorso-dorsal atau dorso-sakral yang artinya bagian dorsal fetusnya menghadap sakrum induk. Terus ada dorso-lateral atau dorso-ilial yang artinya bagian dorsal fetusnya menghadap ke os ilium induknya. Jadi dia ibaratnya kayak miring atau bisa ngadap ke kiri, sinistra atau ke kanan atau dextra. Nah yang terakhir ada dorso ventral atau dorso pubikal yang artinya bagian dorsal fetusnya menghadap ke ventral atau daerah os pubis induknya. Kalau sikap atau postur fetusnya itu bisa gimana aja Kak? Untuk sikap atau postur fetus ini maksudnya adalah keadaan tubuh fetus yang mudah dibengkokkan. Bagian yang dimaksud ini bisa dari leher fetusnya ataupun ekstremitasnya, baik ekstremitas depan ataupun ekstremitas belakang. Terus ya normalnya gimana Kak kalau di sapi gitu misalnya? Untuk kedudukan fetus yang normal itu situs longitudinal anterior atau posterior. Terus untuk posisinya itu yang dorso-dorsal atau dorso-sakral. Oh gitu. Eh, by the way, dari dua kedudukan fetus yang normal tadi, cara buat nentuin fetusnya hidup atau mati itu ada perbedaannya nggak sih, Kar? Nah, untuk cara menentukan hidup matinya fetus ini juga tergantung dari kedudukan fetusnya. Kalau situsnya longitudinal anterior, saat palpasi kita bisa merasakan adanya refleks menarik saat kita memijat ujung teracak kaki muka fetus. Terus juga ada refleks menghisap saat kita masukin jari ke mulutnya fetus. Dan yang terakhir ada refleks mengedip juga saat kita sentuhkan jari ke mata fetus. Nah, sedangkan kalau situsnya longitudinal posterior, itu dia akan ada refleks menarik saat kita memijat teracak kaki belakang, dan juga ada refleks menjepit dari anusnya. Wah, menarik juga ya topik pembicaraan kita hari ini. Tadi kita pertama-tama sudah membahas metode deteksi kebuntingan yang bisa dilakukan dalam pemeriksaan kimia, biologi, palpasi prektal, dan juga USG. Terus tadi juga kita udah bahas diferensial diagnosa kebuntingan, ada piometra, mumifikasi fetus, tumor fetus, sampai maserasi fetus. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang kedudukan fetus saat akhir kebuntingan yang ternyata juga mempengaruhi cara kita untuk menentukan hidup matinya fetus melalui palpasi. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini. Terima kasih untuk semua pembicara, terima kasih untuk Oscar, Fapril, Dada Anan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata maupun informasi yang diberikan. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih guys.